Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bonsai everybody. Sahabat bonsai, hari ini saya kembali lagi silaturahmi di kediamannya Bang Ronald ini. Jadi kita akan review harga santeki 2.500 lah. Jadi kita akan spill satu persatu. Salah satunya di depan saya ini santeki Nusa Barong ini. Sering banyak yang tanya NB ku apa, Mas? Nah, NB itu Nusa Barong. Nah, barangnya sudah mulai langka dan tidak ada. Nusa Barong. Jadi kita akan spill satu persatu harga 2.500-an. Kurang lebih seperti itu. Nanti kalau memang masih kepingin akurat, nanti saya akan sinkronkan ke ownernya nantinya. Nah, ini di barisan ini ya. Ini semuanya santeki nih. Kita coba spill pelan-pelan biar durasi videonya juga panjang ini, sahabat bonsai. Ini ya. Wah, ini gemuk sekali nih. Ini di harga 2.500-an. 2.500 ke bawah, bisa ke atas. Nah, ini. Jadi nanti kalau yang berminat bisa di capture ya. Jadi bisa di capture, bisa inbox saya ini. Nah, ini Nusa Barong punya ini. Nusa Barong punya NB ini. Terjun ke bawah ini. Nah, itu ada batang yang ke bawah ini. Ini lagi. Memang cuaca hari ini sangat mendukung ini. Jadi kecerahan videonya juga maksimal ini, sahabat bonsai everybody. Jadi memang eksklusif. Sering banyak yang tanya, Bang, review part ketiga. Jadi hari ini saya ada kesempatan datang lagi ke kediamannya Bang Ronald. Karena memang cukup jauh ya kondisinya. Bang Ronald ini di tempat saya hampir 40 kilo mungkin. Nah, ini Nusa Barong punya ini. Yang suka di batu. Iya. Jadi kita pelan-pelan. Nah, ini informal. Ini sahabat bonsai. Kita geser di belakangnya lagi nih. Nah, ini cukup lumayan tinggi nih. Ini everybody, semuanya full. Wah, itu semuanya full santeki nih. Jelas ya, ini ya, ini. Bentangan ada 30-40 ini bentangannya, akarnya nih. Satu lagi di belakangnya ini, kecil pedas ini tapi. Ini ada keringannya ini, ya sedikit.
ukurannya tingginya sekian ini. Kurang lebih. Yang suka di batu juga ini. Ini sahabat bonsai. Ya. Jadi sekali lagi yang berminat nanti bisa kontak person di Ayu Bonsai juga sama. Terkadang orang, bang saya kepengen tahu orangnya langsung. Oke, tak kasih kontak personnya nanti, Bang Ronald. Nah ini lagi. Ini ya. Subur-subur sekali nih, semuanya sangat subur ini. Sangat subur ini memang suasana di tempatnya Bang Ronald ini. Hampir rata-rata semua di 90% memang NB sini. Bang Ronald ini hunting di kawasan Jember untuk dongkelan tahun 2004 mungkin. Nah, semuanya pindah ke tempatnya Bang Ronald ini semua ini. Kita sepil yang di sebelah sini lagi ya, yang harga 2 juta ke bawah, bisa ke atas bisa ke bawah. Jadi sekali lagi Santeki Nusa Barong 90% mungkin semuanya Santeki Nusa Barong. Jadi sekali lagi saya sering bilang bahwa Bang Ronald ini memang hunting di kawasan Jember yang untuk pemain lama dan semuanya bisa terkumpul di sini nih. Nah ini ya. Ini Santeki yang berminat monggo dipersilahkan nanti bisa kontak person, bisa capture ini. Nah ini tampil tampak belakang ini saya. Tampak belakang ini. Ini sahabat bonsai. Kelihatan ya, sangat lembut sekali ini. Lembut sekali ini. Geser lagi. Nah ini. Gaya-gaya ekspresionis ini. Bener, gaya-gaya ekspresionis. Dari sini ngeliuk lagi ke sini, ke sini, ke sini lagi. Nah ini. Gaya-gaya ekspresionis. Sebelahnya lagi. Sahabat bonsai semuanya full ini bonsai Santeki ini ya. Kita geser lagi. Ini gaya-gaya ngebrum ya. Jadi kak, biasanya karakter gaya bonsai seperti ini biasanya identik di Seribu Bintang. Nah, tapi ini Santeki ini. Seribu Bintang biasanya karakter pohonnya seperti ini. Tapi yang ini beda, Santeki yang ini bukan serbin ini. Ini ya. Ini sahabat bonsai spesial buat subscriber saya dan yang baru menemukan channel Ayu Bonsai, jangan lupa dukungannya dengan cara di like, di komen, di subscribe juga ini. Geser lagi. Semuanya Santeki Nusa Barong. Jenis Santeki Nusa Barong mawar ini yang ini. Ini sahabat bonsai. Santeki semua ini. Kita geser. Kita geser ya. Kalau yang ini sudah laku ke Ayu Bonsai. Ini kita
kita spill lagi barisan. Sekali lagi videonya sangat mendukung ini karena saya sore hari ini, jadi kelihatan benar-benar jernih sekali ini. Sekali lagi yang berminat bisa di capture, bisa langsung kontak person. Nah ini ya, ini sahabat bonsai. Barangkali ada yang juga mau silaturahmi di tempatnya Bang Ronald ini. Tembok Rejo kan sini Mas ya? Tembok Rejo ini. Ini sahabat bonsai. Sekali lagi update terbaru di tempatnya Bang Ronald ini. Sekali lagi update terbaru. Coba kita geser lagi. Aduh, semuanya full santegi sebenarnya nih. Saya sampai yang nge-review bingung. Ini juga. Full santegi ini. Ini sahabat bonsai. Ada satu yang menarik ini. Gerakannya sangat. Nah, ini dari sini nih. Asik gerakannya ini. Geser lagi juga ke sana. Ini sahabat bonsai. Ya, spill satu per satu ya. Ini lagi. Sekali lagi yang baru menemukan channel Ayu Bonsai, jangan lupa dukungannya dengan cara di like, di komen, di subscribe. Subscribe itu gratis ini. Supaya saya terus bersemangat ini. Terus update tentang dunia bonsai. Oke, sahabat bonsai di seluruh Nusantara. Sukses ada di desa, sekecil apapun kalian punya lahan, kembangkan. Nah, Bang Ronald ini belakang rumah, depan rumah. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi sebuah inspirasi. Hobi bonsai keren, sahabat. Sekali lagi, hobi bonsai itu keren. Dan sudah masuk di ekonomi kreatif ini. Sekali lagi, tanam pohonnya, hijaukan buminya, sedekahkan oksigennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.